Hai geng, Assalamualaikum dan selamat tengah hari YouTube. Hari ni aku tak keluar, jadi aku buat kerja kat office. Bos tak ada, lagi meeting, mungkin balik petang ataupun tak boleh langsung. Aku kat office lepas menyatakan mon punya kerja. Aku siapkan assignment ni, which is tengah type sekarang ni. Ya, tengah type. So, video pun aku tengah edit. Cerita pasal platform, which is above the line, below the line and social media. To me is interesting because I'm choosing books as my media, especially in book covers. Macam mana tadi aku buat, aku cakap aku dah dapat sample rujukan, so ini adalah rujukannya, tak banyak. And okay, benda ni lusa hantar tapi ini aku boleh siapkan. Ya, aku tengok orang tak ada, tepui tak ada, mic tak ada, dan aku je dalam office seorang. Semalam mic dia seorang yang ada sebab semua lain cuti. Masih membuat assignment, baru 700 patah perkataan, aku ada lagi 300 patah perkataan. Kena settle kat hari ni, kena peri nampu semua siap. Hari ni juga nak tengah buat lorok assignment aku. Sebelah-sebelah senang, rujukan aku kat sini. Dah. Okay gang, dah pukul 6.48, 6.50 rasanya cerita. Aku nak bergerak pergi ke Segaris Art Gallery. Aku nak kena buat assignment Prof Rice, which is minggu lepas aku tak dapat nak datang. Aku plan nak datang dengan wife aku hari ni. Hopefully aku dengan dia mungkin dapat something kot dari situ. Aku rasa tempat tu buka bila nak malam kan. Hopefully lah. Oh yeah gang, assignment aku untuk Prof Gas punya tu aku dah siap. Yelah kan, aku nak kena kerap pergi jumpa wife aku kat luar sebab dia dah tunggu aku. Dia ambil aku, tak lagi nak balik naik motor malam-malam sebab faktor umur. Tahu tak gang, aku dah check tadi dekat telefon pukul berapa dia buka. Eh diam! Tapi dia buka sampai pukul 7. Sekarang tak buka. Tapi dia tak buka. Dan kita orang nak pergi makan. Sekarang nak bergerak pergi makan. Okay. Ah, ini dia. Federal sudah jam. Bukan sudah jam, daripada Azali dulu memang jam. So, lambat nak pergi makan. Mana boleh buat gaduh. Aku tak apa. Stress tu. Okay, kerana kau ada kat sini dan kebetulan pula salah seorang kawan bini aku ada kedai dalam mini cheese. Ini adalah kedai dia, Kelantan Food. Owner kedai dia, owner kedai tu adalah Liza, which is classmate bini aku. Kau nak try makanan dia, tengok pergi macam mana. Deposit kita orang tak dapat. Sale 3 bulan tak dapat. Tapi ada hari tu sumpah Haziq bersurai, tapi dapat juga. Sebab? Bukan korang ada kopi kontrak tu? Ada. Kita orang minta agreement tu daripada first day masuk sampai nak habis dah 2 tahun tu tak dapat agreement. So tak ada, kita orang pergi lawyer. So lawyer tu kata tak ada day awal. Yes. Okay gang, kita orang nak caw tadi lepak dengan si Liza. Banyak info juga lah dapat. Liza adalah business woman dan lelaki dia adalah businessman. Aku value knowledge dekat situ. Dia pun okay. Kita orang memang langkah kanan. Datang sini makan free, minum free, rezeki lah. Parking lah bayar. Semoga dia murahkan rezeki. Dan aku sangat orang datang kat kedai dia kerana dia memang best macam gini lah. Kelantan Food. Haa, Kelantan Food. Gila tu. Kedai semua dah tutup. Tengok kat belakang. Semua dah tutup. Kita orang cari jalan keluar. Kat sebelah kan. Cari jalan keluar. Tak jumpa-jumpa. Okay guys, aku nak habiskan vlog aku kat sini sebab aku rasa dah pukul 10.30 ni cukup lah aku buat vlog kan. Sebab aku balik ni memang aku nak tidur. Nak cakap apa? Nak buat untuk vlog kan. Bye. Okay guys, bye. See you on the next vlog. Bye.